zakat.com.my. Anda berpeluang menang baucer membeli belah dan telefon. Info lanjut di 1300 88 5757. Bicara bermanfaat, pelbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa reaksi kita tatkala diuji dengan ketiadaan air yang sementara? Bayangkan bagaimana penduduk Somalia berdepan isu kebuluran tanpa bekalan air dan makanan sehari-harian. Jom bantu mereka menerusi projek Dana Wakaf Air Somalia Anjuran Islamic Relief Malaysia. Hubungi 0389263434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami, berteman Kempian dan juga Hazrul untuk Warna Pagi. Bagi anda yang mungkin kini berada di sekitar Lembah Kelang, terima kasih kerana dengarkan kami melalui frekuensi 91.5 FM, dan juga tak kurang bagi anda yang mungkin dengarkan kami website kami ikim.my, juga di Facebook Live kami. Kami bawa kepada anda pagi ini pastinya setiap pagi kami kita ada satu rancangan yang berkaitan tentang topik keibubapaan yang digelar ataupun dipanggil generasi. Dan seperti yang kita war-warkan sebentar tadi, kita nak terus saja masuk ke dalam soal generasi ini bersama dengan tetamu kita pagi ini yang berbahagia, Profesor Dato' Dr. Muhaya Muhammad. Dan juga pada anda yang tengah tonton kami secara live ni, jangan lupa untuk sharekan juga video Facebook live kami untuk pagi ini ya. Baik, assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hazwan dan Pian. InsyaAllah orang baik-baik ni. Alhamdulillah. Prof, sihat Prof ini? Prof, sihat, syukur dapat jumpa lepas sebulan, panjang umur. Itulah. Okey, yang mana juga anda bertentu kami secara live di Facebook untuk pagi ini. Dan pasti pagi ini Prof, kita nak bercerita tentang topik kita, menghadapi krisis dalam kehidupan. Ya. Dan ada orang dia nampak kehidupan tu adalah krisis, ya Allah. Dia nampak hari-hari ada je benda. Ada orang dia nampak sebahagian kecil. Mungkin krisisnya pada kewangan, pada keluarga, pada pelbagai bentuk yang berbeza, Prof. Jadi mungkin awal ni macam mana Prof kita nak cerita menghadapi krisis dalam kehidupan. Silakan Prof. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Pian Hazwan yang baik hati, yang soleh. Insya-Allah suami yang baik ya. Okey, bagi yang mendengar tu, apa khabar? Saya rasa kita semua ni dalam hidup kita memang akan ada krisis. Okey. Jadi apa kita nak buat ialah kita mesti yakin krisis ni, apa kata kita juga menjadikan satu sinonim dengan ujian. Ujian, okey. Okey. Krisis ni lebih pada bahasa, pada saya bahasa biasalah. Bahasa Melayu kan krisis. Betul tak? Betul. Tapi ujian tu lebih pada macam ugama sikitlah. Saya dapat ujian. Kan? Jadi krisis tu benda yang orang label, benda berlaku yang kita tak suka. Kita nak A, berlaku B. So bila yang kita tak nak berlaku, maka kita kata krisis. Betul? Betul. Baik, macam mana nak tanganinya? Ialah cara melihatnya. Okey. Betul tak Pian? Cara kita menghadapinya, depan dengannya. Cara melihat. So kita boleh melihat mana macam sebagai pakar mata kan. Bila tengok sesuatu tu, kita lihat dengan mata fizikal. Satu lagi, krisis ni bentuk telinga orang dengar. Satu lagi ialah mungkin badan kita dipukul. Okey? Ataupun kita dapat krisis badan kita sakit. So sebab itu kalau kita bahagikan kepada empat jenis krisis ni. Sama ada krisis fizikal, kita sakit, kita demam, kita kena pukul. Okey. Dan secara intelek pula ada juga krisis intelek. Belajar tak faham-faham, periksa gagal. Okey. Yang ketiga, krisis emosi. Emosi ni banyak mengesankan orang sebab sebenarnya emosi ni memain peranan sangat penting dalam kehidupan, dan kajian menunjukkan kualiti emosi menentukan kualiti kehidupan. Dan kualiti emosi ini dipengaruhi oleh keadaan fizikal, keadaan intelek. Maknanya kalau krisis fizikal menghasilkan emosi susah. Krisis intelek tak pandai belajar pun emosi susah. So akhirnya boss down to emosi. Sebab itu saya nak seru semua diri saya dan kita semua ni, apa kata kita merasakan orang yang kita ni mengambil tanggungjawab atas status emosi kita. Okay. Kita ambil tanggungjawab. Sebab inilah saya nak sebut ni.
bila kita mengambil keputusan untuk mengambil tanggungjawab emosi apa kita nak hidup. Maknanya apakah raw material. Kan? Yeah. Bahan asas kita dari segi fizikal, kita perlu udara, perlu air, perlu matahari. Itu bahan asas. Tetapi emosi asas. Ada orang makanan asas, nasi. Kita emosi asas. Kalau tak ada emosi ni, tak boleh hidup. Apa dia? Kasih sayang. Kenapa kita kahwin? Kasih sayang. Melahirkan anak? Kasih sayang. Solat? Kasih sayang. Pergi Mekah? Kasih sayang. Zakat? Kasih sayang. Selawat? Kasih sayang. Selawat? Kasih sayang. Semua kasih sayang. Dan seluruh dunia ini tanda rahmat dan kasih sayang Allah. Dan kita pun sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat itu kasih sayang. Tak? Jadi, bila kita daripada emosi penuh dengan kasih sayang, krisis itu kita lihat dengan mata kasih sayang. Masya Allah. Saya dapat ujian sakit. Masya Allah, bestnya. Allah nak ampunkan dosa saya. Saya sedang mendapat kasih sayang Allah. Allah akan tunjuk kasih sayang pada saya dengan menghantar orang menziarah saya. Orang mendoakan saya. Mungkin dapat bunga. Macam-macam lah. Jadi kita memilih, bila kita mempunyai penuh kasih sayang, orang yang ada kasih sayang dalam jiwa pian akan nampak kasih sayang di mana-mana. Sebab itu orang yang mengenal Allah, dia nampak kuasa Allah di mana-mana. Dia nampak rahmat Allah di mana-mana. Walaupun dalam dari segi fizikalnya dia sakit. Dia panggil kalau medical crisis. Tetapi mata hati yang terang, mata yang hati yang penuh kasih sayang, hati yang hanya mencari kasih sayang Allah, dia nampak sayang Allah. Senang kan? Kasih sayang ni je. So kalau kita tidak boleh tangani krisis, maknanya kita kurang apa? Kasih sayang. Dan kasih sayang datang daripada apa? Ketakwaan. Ketakwaan datang daripada mana? Keimanan. Keimanan dan juga sifat ihsan. Dan juga tentunya kita bila orang Islam, itulah kenikmatan kita. Orang jiwa mukmin kan mudah. Dapat susah, dia sabar, dapat rahmat. Bila dapat baik, dia syukur, rahmat. So, magical. Sebab tu hari ni saya nak cakap satu konsep. Hidup logik ke magic? Nak kenalkan satu konsep kehidupan saya buat live semalam. Tiba-tiba dapat idea tu. Hidup logik ke magic? Okay. Kita akan kupas nanti. Sebentar lagi. Ada orang kata, Prof, Muhaya dah jadi magician ke sekarang? Kita nak suruh orang jadi luar biasa. Betul. Kan? Boleh. Adakah magic atau logic? Kejap lagi kita akan sambung dan mungkin apa ciri-ciri lah. Bagaimana kita nak lihat satu-satu krisis yang berlaku tu dengan penuh kasih sayang. Sebagai emosi asas kita. Hari ni, macam-macam istilah kita belajar ni. Menarik pastinya. Dan kalau ada soalan-soalan nak diajukan kepada yang berbahagia Prof. Dato' Dr. Muhaya Muhammad, hantarkan ke WhatsApp 011-29-004-004. Juga yang tengah tonton kami secara live di Facebook IKM FM pun, anda boleh ajukan tengah soalan di sana. Lepas tu anda boleh ajukan soalan di sana, tagkan rakan-rakan anda serta sharekan video ini untuk kita sama-sama kongsikan manfaat untuk topik generasi kita pagi ini menghadapi krisis dalam kehidupan. Dalam Facebook live bersuka seri Prof. Kala pi-share. Peach. Kita lelaki tak kena sangat colour kan? Wanita juga. Sebab ada lelaki-lelaki yang colour blind. Pian ke tu? Pian tak? Dia nampak peach tak? Nampak? Okey. Apa kita kembali sebentar lagi untuk generasi di mana pagi? Inspirasi. Islami. Ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام
Assalamualaikum warga Lembah Kelang. Sampai bila anda ingin berulang-alik bekerja dan mengadap jam? Ayuh jihad ekonomi demi keluarga dan ummah. Temui saya, Datuk Dr. Nazri Khan, pakar pelaburan saham nombor 1 Malaysia. Buat duit 1% hingga 10% sehari secara mudah dan patuh syariah. Kerja tanpa bos, bila-bila masa, di mana-mana, modal serendah RM10 sahaja. Jumpa saya, kelas percuma, IDCC Shah Alam, 30 November, 8 pagi hingga 5 petang. Daftar sekarang, www.menangsaham.com. Anda mencari pakej umrah musim biasa atau cuti sekolah? Umrah Premier Kelolaan Atik Travel and Tours menyediakan pakej harga berpatutan untuk anda. Pakej eksklusif Safwa Tower bermula RM5,990, Hotel 50 meter hadapan Masjidil Haram, penerbangan Malaysia Airlines terus ke Saudi, pembimbing mutawif yang berpengalaman. Maklumat lanjut di Facebook Umrah Premier atau Atik Travel and Tours, hubungi hotline 011-6099-5736, 011-6099-5736. Umrah Premier, teman ziarah Al-Haramain anda. Adakah anda sedang mencari buku berbentuk motivasi? Jika ya, maka inilah buku yang perlu dibaca. Buku Rahsia Pengutip Sampah Jadi Jutawan, terbitan Malik Rizki Enterprise, mengisahkan kehidupan seorang pengutip sampah yang bermula dengan wang hanya RM1.30 namun kini bergelar jutawan. Dapatkan segera buku Rahsia Pengutip Sampah Jadi Jutawan di kedai buku berhampiran anda hari ini. Hubungi Amar Fahim Global di talian 013-288-9442, 013-288-9442. Anda sedang mencari dewan untuk majlis anda? Cara risau. Di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kami menyediakan sewaan dewan bagi majlis perkahwinan, majlis korporat dan majlis kerajaan. Tempatnya yang strategik dan terdapat pelbagai pakej yang kami tawarkan. Jangan tunggu lagi. Anda boleh menghubungi di talian 03-6204-6388 atau 018-353-0746. Info di www.ikimniaga.my atau Instagram Sewaan Dewan IKIM. Warna Pagi IKIM. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami, bertemankan Nafian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. 8.42 minit pagi di pagi Khamis ini dan kita masih lagi bersama untuk generasi, membawakan tajuk menghadapi krisis dalam kehidupan bersama dengan tetamu kita pagi ini yang bahagia, Profesor Datuk Dr. Muhaya Muhammad. Dan mungkin ada sahabat kita ni, Prof, pagi ini mungkin tengah terduduk kejap, dia pause kejap. Dia tengah tengok apa yang aku tengah hadapi sekarang. Apa yang kita boleh pelajari daripada krisis kehidupan. Dan pagi ni pun Prof tadi sebutkan apa magic-magic yang mungkin berlaku. Ada tu logik-logik yang kita akan hadapi saja. Macam mana Prof? Magic atau logik? Logik versus magic. Betul. Semalam saya tengok patient, tiba-tiba pasal nak buat operation, selalu orang tanyalah, nanti kalau buat ni datang balik tak power ni, ni power tinggi kan? So biasanya dari segi etika doktor, kita akan beritahu, okey, kalau terlampau tinggi mungkin ada risiko datang balik dan sebagainya. Dan sebab bila jumpa doktor mata tu, kita ada suatu optometri, lepas tu jumpa saya. So masa optometri tu, dia akan beri secara teknikal. Kita kena sebut lah. Tetapi bila jumpa saya tak sebut benda gitu. Saya tidak akan sebut benda saya tidak mahu. Sebab pakai pokok doktor mata, kita nak operation tu berjaya dan power walau 1,000 pun boleh kekal selama-lamanya. Jadi kalau saya dulu masa jadi doktor yang logik, masa muda-muda jadi pakar umur 33 tengah bajet bagus tu, okay, rasa apa yang kita dapat di atas kepandaian kita buat operation pandai, masa tu kita ikut logik. So saya akan kata okay, risiko mendapat ni 0.0001%. There's always a chance it's going to happen. So kalau patient kata, bagaimana kalau saya masuk dalam golongan 0.00001%? Masa tu saya akan kata, oh, anda seorang pesimistik, baik tak saya buat. Sebab ada orang, rahmat tu banyak, dia nampak yang tak rahmat tu. Jadi ini orang yang hidup dengan terlampau logik, terlampau merasakan bergantung pada diri dia dan pada makhluk, iaitu doktor. Okay. So siapa doktor dengar mungkin tak bersetuju dengan saya. Tapi lepas jadi doktor pakai mata dah lama, dah banyak operik mata orang ni, saya yakin ada ketika di mana saya yakin pada panggil magical living. Magical living, no, hidup magic ialah dengan Allah. Sebab kuasa Allah tak terbatas. Kuasa Allah di luar jangkauan kita. Dan magical living sebenarnya, Pian Hazwan pendengar, ialah kuasa doa. Kalau kita hanya usaha, dan kita merasakan kita dapat sebab usaha kita, maka dalam hikam dia kata
Pertama, hilang keakuan diri, hilang keberadaan diri. Jangan merasa apa kita buat, kita yang buat. Kita hanya alat yang mengizinkan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai hamba Allah, kita fokus kepada perbuatan kita, hasilnya serah pada Allah. Betul? Betul. Allah beri markah pasal usaha ke pasal hasil? Usaha. Hasil Allah beri kan? Allah bagi usaha. Jadi Allah hasil. Allah tak ukur kita berapa hasil, Allah tengok usaha kita. Dan usaha kita pula bukan untuk dapat hasil. Usaha kita sebagai ubudiyah, usaha kita sebagai kehambaan, usaha kita amalan soleh. Sebab itu, bila kita bekerja, kita buat pembedahan, kita jadi patient. Kalau kita bergantung pada makhluk, ataupun kita ada krisis, kan? Saya dengar ulama tadi sejuk, dia kata, kalau kita dapat, tak tahu Imam Ghazali ke apa, kalau kita ada masalah, kita mencari makhluk, pintu langit akan tertutup, tidak dapat pertolongan Allah. Sepatutnya, bila kita krisis, mata kita nampak apa? Allah yang mengizinkan. Sakit kita, Allah mengizinkan orang fitnah kita, Allah mengizinkan orang menipu kita, Allah mengizinkan suami pukul, Allah mengizinkan suami cari orang lain, Allah mengizinkan anak nakal. Jadi kita lihat ciptaan ke lihat pencipta? Pencipta. Bila lihat pencipta itulah magical, magic. Bila lihat ciptaan itu logic. Secara logiknya, kalau kita 2 campur 2 mesti 4. Okay? Tetapi magicnya 2 campur 2 mungkin beribu. Ya, infinity. Ialah macam kita puasa 3 hari, 13, 14, 15. Puasa 3, tapi Allah beri macam 10. Macam kita puasa sebulan. Subhanallah. Itu magic. Itulah magic yang kita maksudkan. Kan, kita selawat 100 kali, insyaAllah dapat syafaat. Kan kita dengar banyak wadilat. So magic tak tu? Selawat Allahumma salli'a. Magic tak tu? Tetapi kalau dengan manusia, beri RM10 dapat nilai RM10. Dengan Allah, beri RM10 dapat berkali-kali ganda. Itu magic. So, siapa hidup dengan Allah, yakin pada Allah, mengharapkan Allah saja, itu magical living. Jadi, balik pada patient tadi, kalau doktor kata gitu, saya akan kata gini. Bila kita buat operation, laser machine tu apa? Makhluk Allah. Tangan saya? Makhluk Allah. Mata anda? Makhluk Allah. Kemungkinan pau datang balik ialah macam mana tisu anda heal dan sebagainya. Siapa tentukan tu? Allah. Jadi nak sangka apa? Nak sangka baik ke buruk pada Allah? Sangka baik. Sebab hadis kudsi menekan, aku seperti sangkaan hambaku. Jadi dalam menangani krisis, kalau kita fikir logik, kita akan stres. Sebab keterbatasan makhluk. Tapi kalau believe in magic, kita akan tenang sebab kebesaran Allah. Jadi bila kita solat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lebih besar daripada masalahku. Allah yang Maha Kuat, Maha Perkasa. Kalau orang nak buat kita, Ya Aziz, Ya Matin, Ya Qawi, Allah yang akan jaga kita, kenapa nak takut dengan orang? Nampak dah? Itulah magical. Jadi hidup kita ni sekarang tak magic sebab kita guna akal logik saja. Kita tak menggunakan hati yang makrifat, yang kenal Allah, yang sangka baik pada Allah, yang penuh dengan kasih sayang. Betul tak? Sebab kalau orang terlampau logik, dia agak kasih sayang ke agak kejam kadang? Dia kan jadi... You perhati, orang, okay, you perhati orang yang kejam. Dia banyak orang kejam. Contohnya, katakanlah gaji pembantu rumah dia RM800. Undang-undang kata minimum gaji RM1,200. Tapi income dia RM120,000 sebulan. Dia nak beri RM1,200 ke? Kalau logik, buat apa? Memang dah habis syarat, ya. Tetapi Allah, gaji aku RM120,000 sebulan. Kan? Takkan nak beri gaji pembantu rumah RM1,200? Orang gaji RM10,000 beri RM1,200. Orang gaji RM120,000 nak beri RM1,200. Patutnya nampak tak? Nampak tak orang magic? Cuba tengok orang yang pergi beli barang-barang goreng pisang, katalah. Kita tengok orang tu dengan anak dia ramai beringos. Betul kan? Kita beli RM2. Beri duit RM10. RM8 ambil balik. Sedangkan dalam bank beratus ribu. Orang magic. Betul. Ambil. Makcik jual berapa? 10. Saya nak beli harga 100 boleh? Duit banyak? Masya Allah. Tapi kalau logik, ilmu ekonomi tak boleh. Ilmu akhirat
Duit dia bukan yang disimpan ke bank compound interest tu. Duit dia yang dia beri orang. Subhanallah, subhanallah. Jadi untuk tangani, pada saya formula tangani krisis ialah, pertama, hati yang penuh dengan akidah, ibadah yang sempurna, akhlak yang lembut, hati penuh kasih sayang. Betul, orang yang baik ni. Jadi orang yang baik, orang yang mantap jadi Islam. Kemudian kita pula melihat dengan mata hati, bukan mata nafsu. Cari sarah hal orang, cari Allah. Bila berlaku krisis, ini kiriman Allah, tiga perkara krisis ni. Kalau orang yang lalai, itu satu, Allah nak beri sedar. Okay. Tengah lalai, sihat, tak peduli, tak solat. Pak beri sakit, Allah aku sakit tak. Untuk sedar. Orang yang sedar menuju Allah, Allah beri teguran sebagai, bukan teguran. Allah beri sebagai untuk teguran. Okay? Tetapi orang yang dah mencapai arifin billah, orang yang dah dekat dengan Allah ni, Allah beri krisis untuk naik darjat. Jadi nak tahu kita yang mana, tengok emosi kita. Kalau kita dapat krisis, nak marah, memang Allah nak beri sedar. Tapi kalau kita sabar, mungkin kita orang menuju Allah, beri teguran, betul ya Allah, aku sabar, ya Allah. Pukulan pertama sabar tinggi. Dan kalau kita dapat, kita tenang, Allah bestnya, engkau tak lupa aku, ya Allah, bestnya. Itu angkat darjat. Dahsyat. So, krisis itu satu barometer, satu petanda pada kita di mana status hati kita dengan Allah. Tambah-tambah lagi pada pukulan pertama ujian itu, tu, sabar. Apa emosi kita? Dan sebenarnya, Pian, kalau kita bercinta, kita nak cinta orang tu. Tapi nikmatnya apa? Merasa dicintai balik. Ada kita feeling seorang-seorang kan, aku syok kat dia, dia tak syok kat kita. Bayangkan kita cinta Allah dan Allah cinta kita. Dan orang macam mana Allah cinta? Orang yang sabar. Boleh tak sabar kalau tak ada ujian? Masya Allah. Hidup berarti ujian. Kalau tak nak ujian, kita dah meninggal, tak ada ujian dah. Balasan aja. Jadi hidup ini untuk ujian, kubur untuk balasan. So kalau nak balasan baik di kubur, hadapi ujian dengan sangka baik pada Allah. Dan bertaubat. Anak inda zani abdibi. Maksudnya Allah itu pada sangkaan hamba Allah itu sendiri. Dan kejap lagi pun mungkin kita boleh sama pula kalau kita kaitkan dengan segmen generasi, cerita pasal keluarga, pasal anak-anak. Macam mana kalau ada yang merasakan satu krisis yang berlaku dalam kehidupan tu berpunca daripada orang lain? Mungkin dari anaknya, dari pasangannya. Jadi dia rasa krisis tu dia pula yang kena tanggung. Dari cermin-cerminnya, kita akan urai nanti. Sebentar nanti, insyaAllah. Dan soalan-soalan lanjut kita akan raikan juga. Di Facebook Live kami, ataupun di WhatsApp kami 0112904004. Mungkin ada soalan atau pandangan ataupun pengalaman anda boleh kongsikan sebentar lagi. Kita akan bacakan sebentar lagi, okay? InsyaAllah. Kita berehat seketika kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi. Ikim, Inspirasi, Korea. Selami. Subhanallah, walhamdulillah. Allah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Mencari pakej umrah sempena cuti sekolah? Jom umrah bersama PDC Travels. Pakej umrah selesa tapi jimat. Hotel yang dekat dan penerbangan terus Saudi Airlines. Jemaah dibimbing oleh mutawaf yang berilmu dan berpengalaman. Harga dari hanya RM5,990 termasuk makan dan minum 3 kali sehari. Hubungi hotline 016-243-8708, 016-243-8708 atau layari Facebook PDC Travel to you untuk maklumat lanjut. PDC Travels, gembara penuh ibrah, ibadah selari sunnah. Hasnuri. Baju kurung cantik. Hasnuri. Baju kurung berkualiti. Hasnuri. Harga berpatutan. Hasnuri.
Dapatkan baju kurung khas Nuri pada harga serendah RM50 sahaja. Hari-hari pakai baju kurung baru dengan khas Nuri. Khas Nuri, jenama baju kurung pilihan anda. Dapatkan baju kurung khas Nuri di www.hasnuri.com. www.hasnuri.com. Grand Blue Wave Hotel Shah Alam diiktiraf oleh Crescent Rating dan mematuhi Hotel Operasi Islami Quality Standard IQS oleh Universal Standard Center. Menyediakan pakej penginapan, pakej mesyuarat, pakej makan malam, pakej high tea dan hidangan menu menarik di Restoran Royal Songket. Promosi buffet high tea pada hari Sabtu dan Ahad. Nikmati pelbagai menu pilihan antarabangsa dengan harga dari RM69. Untuk tempahan dan pertanyaan, hubungi kami di talian 03-5511-8811. Layari Facebook Grand Blue Wave Hotel Shah Alam untuk mengetahui pelbagai promosi menarik yang kami sediakan. 91.5 FM di Lembah Kelang. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Apa reaksi kita tatkala diuji dengan ketiadaan air yang sementara? Bayangkan bagaimana penduduk Somalia berdepan isu kebuluran tanpa bekalan air dan makanan sehari-harian. Jom bantu mereka menerusi projek Dana Wakaf Air Somalia, Anjuran Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03-8926-3434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Walau di mana saja anda berada, anda sedang mendengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Mungkin menerusi IKIM.my, juga tonton kami secara live di Facebook pun. Terima kasih banyak-banyak. Dan pastinya kita masih lagi bersama untuk generasi membincangkan topiknya menghadapi krisis dalam kehidupan bersama dengan tetamu kita pagi ini yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Muhaya Muhammad. Aha, terima kasih sahabat-sahabat kita yang juga menonton di Facebook Live, di Facebook IKIM FM, yang juga di Instagram Prof. Muhaya One. Itu pun ramai juga yang tengah mengikutinya. Yang kat situ boleh tengok time off air, boleh dengar apa yang Prof. cakap. Tetapi jangan risau, kita tak membawang, tak ada apa-apa. Kita berkongsi inspirasi. Ya, tak berhenti inspirasi daripada Prof. sendiri. Baik Prof. macam mana tadi soalan kita tentang krisis yang kita rasa datang dari ahli keluarga kita? Betul. Okay. Pertama, kita ada konsep kehidupan. Dunia dalaman kita menentukan dunia luaran kita. Ini tagline saya masa saya buat show di Astro Oasis, Reset Minda. Sebab kalau kita nak tahu status hati kita dan fikiran kita dan emosi kita, tengok di luar kita. Apa di luar kita? Kesihatan, ketenangan, kebahagiaan, kekayaan. So kalau kita tak sihat, kita tak tenang, tak bahagia, duit tak ada, anak-anak tak elok, suami tak elok, mat lari, kena marah, kena fitnah. Kalau kita nak kata, oh saya jadi macam ni sebab anak saya nakal. Itu dia panggil kehidupan paling bawah. Dia ada tiga tahap kehidupan. Yang paling bawah apa? Saya jadi mangsa kehidupan. Kehidupan berlaku pada saya. Memang dah nasib saya. Saya tak boleh buat apa-apa. Kesian tak orang macam ni? Apa dia punya modus operandi? Mengeluh, merungut, membawang, meratap, mengatur orang. Dia dan dia jadi lemah, dia tak bergerak, dia mangsa. Okey. So kesian orang macam ni kan? Yang kedua, tahap kehidupan ialah kehidupan berlaku dari saya. Wah. Aku ni, anak aku ni, pasal aku mengajar dia jadi pandai. Berniaga aku maju ni pasal aku buat teknik itu, itu, ini. Dia rasa dia, orang ni ego tak? Ego tinggi. Aku adalah aku. Dia mungkin berjaya kat luar, tapi sombong, memandang rendah orang lain. Ya, betul. Kesian. Orang ni senang stres. Krisis ni, orang stres. Orang stres confirm orang ni. Dia merasa dia, dia fokus pada makhluk. Kalau orang buat dia, dia kata orang buat dia. Kalau dia buat orang, dia berjaya pasal usaha dia. Pasal usaha dia. Dia nak kredit. Kredit pada dia. Ini hidup logik. Okay. Yang pertama, hidup mangsa. Yang ketiga, kehidupan berlaku melalui saya. Okay. Sebelum sampai dunia dalaman, saya buat dulu. Melalui saya. Maka saya hanya alat sebagai rahmatan lil alamin. Disebabkan sistem khalifah saya, Allah beri saya, saya pandai masak, saya pandai bercakap, maka saya dapat menjadi rahmat melalui keunikan yang Allah beri, bakat saya. Macam pian, sebab pandai cakap, rahmatan lil alamin sebagai bercakap.
Bila kita macam tu, kita bersyukur. Ya Allah, ya Allah, teruskanlah rahmatmu padaku, ya Allah. Biarlah beri idea nak bercakap, dapat dakwah, memanggil orang menyeru padamu, ya Allah. Bukan menyeru padaku, ya Allah. Bagi pendakwah-pendakwah yang sedang dakwah, ya, ingat ya, kita bercakap bukan untuk orang mengagumi kita, tapi orang mengagumi dan kembali pada Allah. Mesti niat semua pendakwah semua. Saya bercakap pada diri saya melalui kita. So kalau orang yang macam ni, maka sudah kata dunia dalaman untuk di luaran. So kalau kita yang pertama, bila anak kita tak elok, kita kata kita bangsa, maka kita mula menyalahkan orang. Kita marah anak kita, marah suami kita, marah semua orang, marah pekerja. Nak ubah orang. Boleh tak kita ubah orang? Tak boleh. Nak ubah diri pun tak boleh, nak ubah orang. Alamak. Okay. So kalau kita rasa orang kat luar ni cermin. So maknanya macam ni, fikiran kita, emosi kita, kalau positif, tindakan kita positif tak? Positif. Bila tindakan positif, hasil positif tak? Semua positif. Jadi hasil kehidupan kita apa? Ketenangan, kebahagiaan, kesihatan, kekayaan, semualah. So kalau semua ni tak best, kita nak ubah siapa? Nak ubah kat luar ke nak ubah dalam? So fikir baik, rasa baik, buat baik, dapat baik. Dapat baik itu cermin luar kita. So, apa kita dapat di luar? Cermin fikiran dan emosi. Tetapi kita tanya pula, tapi apa menentukan fikiran tu, Prof? Contohnya, kita nampak orang tak sedekah. Kalau hati, so yang menentukan fikiran, hati, qalbun salim, bila orang tak sedekah, Masya Allah, peluang aku nak dapat sedekah orang miskin hari ini. Nabi sangat suka pada orang miskin. Ya Allah, ya Allah, dengan sebab aku sedekah ni, insya Allah duit aku bersih. Dengan sebab aku sedekah ni, aku menggembirakan, ya Allah gembirakan aku. Dengan aku sedekah ni, aku mengajar dunia, pada peminta sedekah ni, bahawa ada lagi orang baik di dunia ini supaya dia tak mengutuk-ngutuk orang kaya. Itu mata hati yang terang. Tapi mata nafsu. Dia bukan fikir, mana aku nak lari? Lorong mana aku nak lari? Ada kita sedekah pula. Sebab dia tidak, dia merasakan duit tu duit dia. Sebab kedua tadi, kira berlaku dariku. Aku yang usaha titik pelukun apa? Habis. Itu kesedaran keegoan. Memang orang krisis, orang stres. Sebab tu, siapa nak dengar sini lah you all. Minta maaf saya cakap. Kalau you all stres, stres bersama ego tinggi, kedekut, sombong, suka bersaing, bajet bagus, fikir apa orang kata, merasakan apa dapat hasil usaha sendiri, tidak ada Allah dalam hidup dia, orang ego. Sebab siapa paling ego makhluk? Syaitan, iblis. Ego tu tak nak sujud tu. Siapa paling sombong? Syaitan, iblis tak nak sujud pasal dia rasa tu. Siapa paling dengki? Syaitan, iblis. So kalau kita sombong, ego, dengki sama dengan syaitan, macam mana tak nak stres? Okay, so kalau stres dengan anak-anak, pertama, tanya you all, syukur tak ada anak. Ramainya orang nak dapat anak. Buat IVF berkali-kali, berpuluh ribu. Kemudian, dapat anak tu pasal ada kahwin kan? Berapa orang nak kahwin tak dapat-dapat? So, bila kita ada anak, anak kita stres, kita anak kita nakal, tengok, aku ni nakal, anak-anak nakal, anak aku degil. Oh, pasal aku degil dengan Allah, betul lah, aku ni aurat pun tak tutup. Kan? Solat pun tak cukup. Suami pun melawan. Mak mutu buat aku sombong. Dengan mak buat aku garang. Dengan kawan buat aku show off. Dekat Facebook tergedik-gedik. So macam mana? Aku jadi anak aku cermin aku. Anak kan bersih, ahli syurga. Tak ada anak yang jahat. Kita ni semua anak yang baik. Cuba perhati anak kita yang nakal sekarang. Yang merempit tu. Yang merempit umur 18 tahun. Masa kecil ambil gambar. Apa jadi? Kecil baik, 7 tahun baik, tadika pakai jubah lah macam-macam cantik. Tiba-tiba tengok ambil satu lagi merampit. Kena cocok sini, pesumbang. Apa jadi in between? Sebab diletakkan dalam suasana tidak baik. Sebab manusia ini, sini saya sangat nak fokus satu teknik parenting di mana potensi anak-anak ni, apa anak-anak jadi bergantung pada environment. Anak-anak ni macam sel yang diletakkan dalam satu petri dish. Sel yang bersih diletakkan dalam environment. Culture, racun jadi racun rusak. Tapi sel yang dalam environment yang baik, so jadi kita tengok, kita hantar, kita kat rumah macam dengan anak. Kawan anak siapa? Kita bagi tak nak main handphone, tengok YouTube, mengarut yang fighting-fighting game. Mudah sekolah anak, kita hantar sekolah macam mana? So kalau kita tak pilih environment dari segi fizikal, dari segi emosi anak, kita tak pilih environment, macam mana anak-anak baik? Jadi ibu yang degil pada Allah sedang mempunyai roh yang tidak bersih akan mengotori jiwa anak dia. Pembersihan jiwa tugas utama.
Dan mengenali Allah itu ilmu utama untuk anak-anak. Jadi kita mesti sentiasa tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Siapa yang tidak membersihkan jiwa, bersedialah untuk bergaduh. Nak rasa betul, tengoklah TV tu, kita dengar orang bercakap. Semua yang kata kutuk orang, yang kata dia betul, sedang kekotoran jiwa. Jadi kita bertaubat masing-masing. Siapa rasa nak betul, itu paling tak betul. Siapa kata orang teruk, dia yang teruk. Kita akan nampak dalam orang apa ada dalam diri kita. So kalau kita dunia ini jahat, mana kita orang jahat. Mata hati, mata nafsu banyak, mata hati gelap. Tapi macam mana bro, kita nak turunkan pada anak kita tu perkara-perkara yang positif, nasihat ataupun pemantauan yang ialah sentiasa yang baik kepada anak. Tapi kita tak boleh nak buat tu selalu, Prof. Kadang-kadang kita sendiri pun, kita pun ada kerja, ada tugasan, kadang-kadang terlepas pandang. Dan nak jadi cerita, masa terlepas pandang tu pula ada elemen-elemen luar yang ganggu anak kita sampai mempengaruhi. Allah. Macam mana? Satu benda saya nak sebut. Sumber rezeki sangat penting. Sebab kita nak tahu rezeki kita halal atau tidak, tengok kita ni macam mana. Rezeki kita dapat tu senang sedekah tak? Kalau kita payah nak sedekah, tetapi beli barang branded mahal-mahal untuk menunjuk tu senang, nak sedekah takut-takut rezeki tu tak halal. Sebab Allah tak sudi rezeki yang tidak halal. Jadi Allah tak izinkan hati kita. Sebab tu kalau kita tidak merasa nikmat dalam buat kebaikan, tidak merasa nikmat beribadah, solat tak khusyuk, nak solat payah, menangislah. Menangislah, kita nak bangun tahajud pun payah, nak baca Quran pun payah, nak zikir pun payah, nak, sebab sumber rezeki makan tak halal. Jadi siapa di sini yang dia pekerja ke, peniaga ke, jadi peniaga yang jujur, pekerja-pekerja yang jujur, tolong kerja lebih daripada gaji anda dibayar, jangan curi tulang. Jaga rezeki kita dulu. Macam mana Azan, mungkin ada soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita yang sedang menonton ataupun mendengar di radio. Banyak ni dan panjang-panjang soalannya. Prof Ramai yang tulis, rajin menulis soalan-soalan dan untuk dikongsikan pagi ni. InsyaAllah kita cuba kongsikan dari semasa ke semasa. Dan daripada ni, Puan Norma Abdul Manaf, ni lebih pada pandangan yang mana katanya dalam menangani krisis emosi, sebagai manusia kita sepatutnya mengadu hanya pada Allah. Tapi hari ini ramai yang lupa dan lalai dalam menyerahkan rasa dengan sujud memohon, tetapi memilih untuk berkongsi emosi di media sosial. Betul. Tanpa berfikir ia akan menambah beban akibat komen-komen negatif yang tak ada manfaat. Tepat. Yang boleh membuatkan mereka lagi beremosi bila membaca komen-komen tersebut. Ini konsep energi. Emosi kita ni ada energi. Orang yang emosi kasih sayang, energi tinggi. Dan ini dalam zon hidup luar biasa. Siapakah hidup zon sengsara, emosi dia benci diri sendiri, bersalah, give up, dengki, benci, marah, dendam, ini zon sengsara. Orang macam ni semua tak menjadi. Badan tak sihat, berniaga tak maju, pangkat tak naik, anak tak menjadi, isteri tak bagus, mengarut semua hidup dia. Sebab tak jaga emosi. Sebab tu jaga emosi, emosi tu bergantung pada qalbun salim. So siapa tak membersihkan jiwa? Pembersihan jiwa berlaku bila kita lihat diri. Banyak orang sedar, orang bukan sedar diri. Sebab itu penting sangat bagi kita, ya Allah ya Tuhanku. Macam tak nak cakap macam mana. Kadang-kadang orang tu bergantung pada makhluk. Contohnya kalau orang nak jumpa, saya kena jumpa puan, tak jumpa puan hilang masalah, habis. Bila kita ada masalah, kita mencari makhluk. Saya dengar Imam Ghazali kata, tak tahu ulama, saya dengar tadi kata, siapa yang ada masalah dia mencari makhluk, pintu langit akan tertutup untuknya. Jadi kita mesti apa-apa Allah dulu. Sebab tu bila musibah, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Apa-apa Allah. Sebut Allah dulu. Jangan cari manusia. Manusia boleh apa? Walau suami kita pun. Sayang macam mana pun. Nak tidur malam, I love you. Tidur terus hilang. Yang jaga kita siapa? Allah kan? Betul. Kenapa kita ni sangat bergantung pada makhluk? Siapa tidak merasa kehadiran Allah dan nak tahu di mana kita dengan Allah, lihat macam mana Allah dengan kita. Kalau kita sayang Allah aja, memang makhluk di langit semua ingat kita. Itu penanda arah. Kita nak tengok balik, wasabah balik macam mana. Sebab hakikatnya pun hidup kita ni, perjalanan hidup kita dari Allah kepada Allah juga. Betul. Dia tengok bila orang lahir, anak tu pandai pula azan. Kenapa azan tu? Kenapa tak nyanyi? Kan, nak kenalkan. Tapi nak mati sibuk nak mengucap. Kan? Antara lahir dengan mati tu buat apa? Ya Allah. Kena Allah ke kena orang? Kena, nampak tak? So cuba renung balik hidup kita ni. Lahir je wah azan kan. Alhamdulillah. Nak mati tu
Yang mana tak tutup aurat tu semua tutup aurat. Ada tak jenazah kita perm rambut dia jenazah? Ada. Ada kita blonde rambut tu macam jenazah. Eh kenapa tak nak lawa? Orang tengok nanti nak masuk Facebook. Ada tak kita nak suruh jenazah kita, kita make up lawa-lawa nak masuk Facebook. Ini wajahku selepas aku. Ada. Bila nak mati kita nak mengucap. Pasal kita nak kembali. Saya tanya kan sebut apa beza mati, meninggal dunia dan kembali ke rahmatullah. Mati, haiwan mati. Okey. Meninggal dunia, orang hubur dunia, meninggal dunia, ke dunia tinggalkan dia. Kita nak kembali ke rahmatullah. Sebab tu kita hidup sebagai rahmatan lil alamin, kita nak balik kepada rahmatullah, ke rahmat Allah. Pulang ke rahmatullah. Oh, kawan saya mati tak? Meninggal dunia. Orang meninggal dunia tu pasal dia rasa dunia tu penting. Tapi kalau Allah penting, kembali ke rahmatullah. Bila saya kembali ke rahmatullah, saya nak husnul khatimah. Tak ada fikir Allah saja. Dunia tu become small. Dan orang yang stres, cinta Allah ke cinta dunia? Apakah ubat cinta dunia, Pian? Ma'rifatullah. Dan macam mana ma'rifatullah? Guna segala ilmu yang kita ada, melihat kuasa Allah, melihat kebesaran Allah. So kalau mata hati kita tidak melihat kebesaran Allah, rugi tu. Baik-baik, insyaAllah itu dia pesanan Prof untuk kita semua, khususnya yang mungkin rajin tulis emosi-emosi mereka di media sosial tadi itu, berbanding dengan sujud kita pada Allah Ta'ala dan doa kita. Jadi kita berehat kejap, ada lagi soalan lanjut yang akan kita tanyakan sebentar nanti insyaAllah. Dan Prof mungkin nak kongsikan apa poin yang kita nak kongsikan Lepas ni kita akan buat 5 langkah transformasi diri. Langkah transformasi diri, jom kita ubah diri jadi yang handle krisis dalam kehidupan. Luar biasa insyaAllah, kejap lagi semuanya kita bawakan dalam segmen generasi di Warna Pagi, Inspirasi Islami. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illahu wa ilaihin nushur. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. Sesungguhnya kami terjaga dengan kerajaan ini seluruhnya adalah milik Allah, dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Walhamdulillahi la syarika la la ilaha illahu wa ilaihin nushur. Kapsul ini dibawakan oleh KWSP. Secara ringkasnya, untuk pengetahuan pendengar sekalian, simpanan syariah KBSP ini adalah pilihan, satu pilihan yang diberikan kepada ahli bagi membolehkan simpanan KBSP ahli ini diuruskan dan dilaburkan mengikut prinsip-prinsip syariah. Jadi kita nak tahu juga, mungkin orang di sana nak tukar tapi dia tak tahu cara dia, dia nak bagi tahu kepada majikan ke ataupun kena pergi sendiri ke WSP, boleh buat sendiri pertukaran ke macam mana tu? Okey, untuk bertukar sebenarnya dia tidak perlu, dia tidak akan melalui majikan. Kita ada sediakan dua saluran untuk mendaftar. Pertama sekali ialah mereka boleh ke kaunter di mana-mana cabang KBSP seluruh Malaysia. Tapi sebenarnya kita galakkan pilihan yang kedua, iaitu melalui iAccount secara online, melalui website KBSP. Maknanya tak perlu berjumpa dengan majikan ke? Tak perlu. Memang majikan tak terlibat dalam proses pendaftaran ni. Itu bagi mereka yang ada majikan. Kalau mereka yang tak ada majikan, okay, macam mana? Sebab sekarang ni kita juga di KBSP kita galakkan ke yang bekerja sendiri untuk mencarum secara sukarela di bawah skim yang dinamakan sebagai iSaraan. So dia daftar seperti biasa, dia pergi ke kaunter kita ataupun melalui online boleh.
Sama. Cuma persoalan dia, ahli perlukah melakukan cleansing atau penyucian kat atas simpanan mereka setelah bertukar ke simpanan syariah? Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan telah memutuskan bahawa ahli agama Islam yang hendak bertukar ke simpanan syariah tidak perlu melakukan penyucian. Tetapi selepas dah ada pilihan, okay, adalah menjadi tanggungjawab ahli untuk melakukan penyucian ke atas dividen-dividen konvensyen yang diterima pada 2017 dan 2018. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap betul. Orang terpimpin, Allah akan tanya nanti. Dah ada syariah, kau nak juga ini. Pasti akan dipersoalkan kelak. Terima kasih banyak kepada Ustaz Amin ataupun Encik Muhammad Amin Kamaruzaman, Ketua Perkhidmatan Syariah KWSP. Kapsul sebentar tadi telah dibawakan oleh KWSP. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ada masa lagi mendengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemankan Kampian dan juga Hazwan di Warna Pagi. Dan slot generasi kita dengan topiknya menghadapi krisis dalam kehidupan. Kita masih lagi bersama dengan yang bahagia Profesor Dr. Dr. Mohaya Muhammad, yang mana anda juga boleh tonton kami secara live di Facebook. Terima kasih atas komen-komen dan juga ada juga yang salin, yang catat, ada yang catit apa yang Prof cakap tadi tu. Terima kasih banyak-banyak. Moga dapat jariah masing-masing dengan sumbangannya itu. Ya Prof, kita sama tadi. Prof ada nak cerita macam anda tentang nak transformasi diri. Betul. So tadi kita kata kita ni hidup sama ada logic atau magic, betul? Ya. Jadi orang stres ni orang logic ke orang magic? Orang stres logic. Semua orang akan ada krisis, tapi siapa boleh handle stres dengan baik? Orang magic. Orang magic. Okey. Dan logic tu banyak guna akal, magic tu banyak guna hati. Allah melihat yang mana? Hati. Baik, membezakan manusia dengan haiwan apa dia? Akal. Semua ada otak, tapi akal oleh manusia. Okay. Membezakan orang ada iman, tak ada iman? Hati. Okay? Akal, semua manusia ada akal. Uh-huh. Tapi yang hati ada iman saja yang kita jadi orang Islam. Bersyukurlah kita dengan hati yang ada iman. Jelas, eh? Yep. Sekarang macam mana kita nak transformasikan diri kita? Kita insyaAllah, saya doakan hari ini untuk krisis, kita nak ubah diri kita daripada orang hanya akal, logik, keras, kejam, kan? Kepada orang yang magic, lembut, tenang, macam bahagia. Mana? Bahagia, best, emosi positif. Baik, kita ingat 5 tahap. Ini boleh dilakukan pada semua perkara. Contohnya, kita ambil satu contohlah. Nak suruh anak solat. Okey? Anak kita degil solat atau anak negatif. Banyak soalan semua tanya, anak dia positif, positif, positif. Okey. So, ambil seorang anak. Anak kita ni katalah umur dia 12 tahun tak solat lagi. Kita dah stres dah. Masuk 10 tahun dah pukul. Tapi tak pukul, kita dah tersilap. So, 5 langkah. Kita nak buat apa-apa, ingat. Kita panggil 1 H 5 Y W. Okay. Apa dia? 1 H How 5 W. Okay, saya akan lalui. Yang pertama, nak melakukan perubahan, orang selalunya bila anak tak solat, dia marah. Solat. Nak tukar behavior. Nak tukar tindak balas. Tak boleh. Kita mesti ada urutan. Okay. Urutan ni mesti ikut. Jadi yang pertama untuk melakukan transformasi, mesti dia punya who. Siapa dia? Jadi kita mesti tentukan anak kita kenal siapa diri dia. Adik ni hamba Allah, adik ni manusia, kita dilahirkan dalam perut mak sementara 9 bulan sebab Allah letakkan roh dalam perut mak. Masa belum roh tu, adik dah, kita dah berjanji dengan Allah, kita alastu bi rabbikum bala syahidna. Apa rohmu ya? Maksudnya hidup kita ni untuk menyaksikan kita ni hamba Allah. Bila kenal diri dia, kan awaluddin makrifatullah, kan? Mesti kena Allah. So Allah, siapa yang tak ajar anak dia mengenal diri dia, susahlah hidup. Jadi sebab tu kita bila lahir kita azan. Azan tu apa sebenarnya? Allahu Akbar. Okay. Jadi kalau lepas azan masa lahir, kau tak terus berterusan mengenal Allah, tak tahu siapa, tanya. Lepas tu 3 perkara, kan, ulama kata, anak-anak kata, siapa buat adik, siapa jaga adik, siapa lihat adik. Semua kita daripada kecil. Siapa beri makanan sedap? Siapa kejut? Semua Allah, Allah, Allah. Okay, so mesti kenal Allah. Identiti, siapa dia. Number 2, dia punya akidah, belief system, sistem nilai. Jadi, identiti tu who. Tapi, belief atau sistem is why. Kenapa kita solat? Kenapa kita buat baik? Sebab, akidah kita, beriman, rukun iman kita apa? Malaikat mencatat hari kiamat pembalasan, qada dan qadar.
Allah ada, Rasul ada, kitab ada. So kalau kita tak ajar ilmu tauhid, tauhidik mindset daripada awal, tu yang anak-anak tak nak solat. Kita tak tahu beritahu kenapa dulu. So who they are, kenapa dia buat. Yang ketiga, baru capability atau keupayaan. Itulah ilmu datang. Sebab tu kita ada kafar, ajar solat, ajar sekolah agama. Jadi siapa yang tak hantar anak ke sekolah agama, tak ajar solat, cara istinjak semua tu, menangislah sekarang. Baik menangis sekarang. Okey, siapa tak ajar fardu ain pada anak dia, bersedialah untuk bermasalah. Jadi capability tu how, bagaimana. Okay, yang pertama, siapa dia? Yang kedua, kenapa dia buat sesuatu? Dan lepas tu, beritahu ilmu macam mana nak buat. How? Itulah ilmu hantar anak sekolah agama. Okay, yang keempat ialah, apa baru kita ubah perangai tu? Behavior dia. Apa dia nak buat? Solat, tutup aurat, lemah lembut dengan orang, jaga waktu, cium tangan mak, minta mak. Semua tu yang ibu bapa kena jadi contoh. Jangan beri contoh, jangan ajar anak tapi tak ajar diri sendiri. Jadi kita jadi contoh, bukan beri contoh. Banyak ibu bapa sekarang suruh anak belajar, dia pergi main game, tengok TV, berbual. Suruh je anak. Suruh. Tak bersama-sama. Macam saya cerita, seorang profesor di UKM dulu, suami isteri, anak dia semua bagus. Dia balik kerja, dua-dua profesor sibuk kan. Dia duduk kat meja, anak dia buat homework, dia buat kerja universiti. Tak ada TV. Tak ada hiburan. Anak dia dahsyat. Sebab tu manusia ni sedang menanam. Kita tanam racun ke tanam benih baik kat rumah kita. So anak kita tu lah hasil tanaman benih kita. Jadi siapa yang salah pilih isteri, bersedialah sebab salah pilih guru untuk anak kita. Okay, jadi siapa belum kahwin, jangan terpesona dengan wanita yang cantik. Sebab siapa pilih wanita kerana kecantikan akan hina hidup dia nanti. Okay. Yang kelima, baru environment. Baru suasana mesti ada di rumah. Kan? Jadi kalau kita tak ajar yang pertama, kita beli telekong, kita taruh sejadah, pasang, anak tak pergi kat situ. Urutan tu. Okey, anak tu, oh saya hamba Allah, mesti bersyukur pada Allah, saya nak solat. Nak ikut. Lepas tu, oh kenapa saya buat, nanti saya mati akan menghadap Allah. Macam mana nak buat? Jom ikut mak belajar. Lepas tu, jom solat sama-sama dengan mak. Kan? Lepas tu, bila kita dah bagi telekong, otomatik, okey, 10 minit, pasang azan, jam azan tu, 10 minit dah ada mengaji kan? Okey, 10 minit lagi, jom ambil wuduk. Jom ambil wuduk, jom apa? Bentang sejadah. Senang tak hidup gitu? Macam itulah siapa nak tutup aurat. Orang payah tutup aurat sebab tak laku 5 ni. So, ada orang, dia tahu siapa dia. Tetapi lepas dia dah pakai tudung, environment dia tak jaga. Dia berkawan dengan orang yang lara. Dia berkawan dengan orang yang pergi clubbing. Dia berkawan dengan orang yang buat dosa banyak. So memang tudung tu boleh buka balik lah. Ataupun solat tu hilang lah sebab environment tak jaga. So jaga satu H5W ni. So environment adalah when and where. Bila dan di mana. So solat bila. Environment di mana. Ajak anak pergi masjid. Macam tu, kita nak ubah transformasi diri. 5 langkah ini is foolproof, boleh buat semua. Start dengan inner. Who? Saya. Why? Belief dalam. Capability, baru action. So, thoughts ialah feeling. Semua tu ialah kita punya dalaman. Ability, perangai action tu is how. Lepas tu baru dapat hasil. Because of our behavior, dapat hasil. Anak tenang, anak baik, belajar pandai. Semua rumah tangga, best saja. Dan ini formula ni boleh digunakan untuk apa? Subhanallah, semua transformasi. Transformasi maknanya kita pusing terus jadi orang berbeza. Kalau segi psikologinya, transform beyond form. Form tu physical. So kita nak inspiration daripada spirit. Kita lakukan ni dengan jiwa. Dan saya sangat berkeyakinan hidup kita 99% roh. 1% je physical. Ataupun hati kita 99%. Tetapi kita sibuk bersihkan apa? Gosok gigi, gosok muka, macam-macam lotion. Tetapi lotion jiwa tak buat. Pembersihan jiwa tak buat. Duk sibuk sangat buat scrubbing muka lah. Buat peeling muka lah. Glowing. Sulam macam-macam bedak. Tetapi hati jiwa tak dibersihkan. Jiwa tak dibedakkan. Duk warna rambut. Allah ya Tuhanku. Tetapi hati tak diwarnai. Nampak tak?
Nampak tak krisis masyarakat umat sekarang? Sebab tidak ada pembersihan jiwa, tidak ada fokus pada mengenal Allah, tidak ada fokus bahan asas kita apa dah? Kasih sayang. So saya menyeru diri saya, kita semua, you all, kalau you all tidak ada kasih sayang pada diri sendiri, pada orang, pada Allah, dan tidak melakukan untuk mendapat kasih Allah, sia-sia hidup kita. Anda akan memiliki. Jadi kita anggap krisis ini sebagai satu gula-gula yang diletak dalam setanya pian. Kalau sebiji pian gula-gula, nak gula-gula dalam bungkusan ke luar, yang tak ada bungkus? Yang ada bungkusan. Bungkusan itulah ujian. Itulah krisis, dan gula-gula itu rezeki kita. Apakah rezeki yang best? Pertama, ketenangan jiwa. Yang kedua, pasangan yang baik. Yang ketiga, anak-anak yang baik. Yang keempat, kawan-kawan yang baik. Yang lima, hati suka cari ilmu. Yang keenam, hati suka taubat. Yang ketujuh, insyaAllah husnul khatimah. So bayangkan pian Azwan, kalau kita tenang dengan Allah, kita tenang sebab ada Allah saja, la ilaha illallah, maka kita akan bahagia dengan sesiapa. Anak negatif ke anak positif, kita boleh aura kita tu, kita boleh bersihkan anak kita tu. Sebab itu ibu bapa yang baik, anak dapat barakah. Kalau anak kita tak elok, kita taubat, bersihkan jiwa kita. Dan orang yang bahagia, orang yang bahagia ni dengan orang baik, dia akan sentiasa gembira. Dapat sikit gembira. Suami beli tudung murah-murah, alhamdulillah. Subhanallah. Jadi kalau kita sebagai isteri kufur nikmat, suami buat serba tak kena sebab tak bahagia. Pasal apa tak bahagia? Tak tenang. Pasal apa tak tenang? Jauh daripada Allah. Jadi kadang-kadang bila Prof sebut satu-satu attitude ataupun sikap-sikap tu, so, kena balik kat diri kita, Prof. Selama ni itu yang kita dok mingle around dalam fikiran kita. Dan kalau kita tahu puncanya apa, kita insyaAllah boleh tahu macam mana solusi terbaik. So ingat formula kita, Bian, kita apa? Peristiwa ialah apa berlaku pada kita, takdir. Boleh ubah tak? Tak boleh. Campur respon kita. Apa berlaku dalam jiwa kita yang kita pilih berdasarkan keimanan, ketakwaan atau kedegilan. Bersamaan dengan hasil kehidupan dunia akhirat, nasib kita. Jadi kalau peristiwa tak boleh ubah, yang boleh ubah apa? Respon. So respon sentiasa positif, hasil mesti sentiasa positif. Betul? Jadi kita nak fikir apa berlaku pada kita tu mangsa. Nampak tak orang mangsa kehidupan? Allah, orang marah saya. Respon dia marah, orang tu balik. Hasil negatif. Tapi orang marah, kutuk dia. Ya, betul agaknya apa dia kata tu betul. Cuma cara dia tak betul. Aku maafkan dia. Yang penting rezeki aku, dia tegur aku. Dia kata aku ni cakap banyak sangat. Okey, aku nak betulkan mulut akulah. Maka jadi orang baik. So, teguran itu rezeki. Jadi, krisis dan kehidupan tu cara kita melihat. So, kalau kita melihat segala negatif tu, kita ubah jadi positif dengan membetulkan diri kita. Sebab, ingatlah formula ni. Segala kejayaan bergantung 100%. Yang pertama, ilmu yang kita ada. Banyak sekarang dengan ilmu saya, banyak dengan ilmu ambil salin-salin. Tapi 10% saja. Kalau tak ada tindakan, 70% tindakan, rugi. Lepas bertindak, ada buat betul, ada buat salah. Perlu feedback 20%. Ingat formula, tindakan 70, feedback 20, teori cuma 10 saja. Sebab itu kadang-kadang kita sebagai pendakwah, kalau kita hanya beri teori 10%, akal pergi akal, tak masuk hati. Dan siapa yang pendakwah yang tidak mengamalkan apa dia cakap, jangan bercakap. Sebab bila kita tak amal, tak masuk hati, orang tak boleh terima. Dan kita bercakap, lillahi ta'ala, jaga hati kita supaya hanya mendapat cinta Allah, bukan keraguman manusia. InsyaAllah. Jadi kita back to out. Bila tengok balik awal tadi, apa yang Prof mulakan, Prof ajak kita untuk lihat, cara kita melihat satu-satu krisis ataupun ujian tu akan menentukan macam mana kita boleh jadi magic. Magical. Kita pakai kanta kehidupan yang mana. Kanta kehidupan tu hati kita lah, iman kita. MasyaAllah. Okay. Baik, alhamdulillah. Baik, Prof, mungkin di hujung-hujung ni, mungkin Prof boleh kata beri rumusan ataupun kesimpulan dan juga nasihat kepada mereka di luar sana tu, utama mungkin bagi mereka yang mula nak berubah hari ini, Prof. Okay, yang pertama, saya rasa penting bagi kita untuk berdoa mendapat istiqomah. Saya rasa istiqomah sebab kita banyak dah buat amalan tapi kita tak ada berterusan. Jadi apa kata, cari ilmu, cari kawan yang baik, cari guru murabbi, cari suasana yang baik. Dan tulis yang saya beri, lima transformasi itu, tulis dekat kad, laminatkan, taruh dekat you punya meja. Tengok, aku siapa hari ini, apa sistem kepercayaan aku ada tak ilmu nak buat benda baik,
dan perangai aku ni macam mana dan juga environment aku macam mana. Lagi tak ubah ni tak ubah. Dan saya cadangkan kita semua gunakan journal. Journal tu satu buku yang kita tulis tentang diri kita, apa kita buat hari ni, dan jangan tidur sebelum kita maafkan orang dan tulis dalam journal kesyukuran. Apa yang baik untuk saya hari ini, saya bersyukur, besok niat nak jadi apa. Sebab kesyukuran hari ini membeli kebahagiaan esok hari. Kalau tak bahagia, semalam tak syukur. Biasanya dengar. Kalau bangun pagi stres, semalam tak tobat dan juga tak maafkan orang. Dan tak minta maaf dengan suami. Isteri-isteri siapa tak minta maaf dengan suami, rugi besar. Sebab suami kita tu ladang pahala kita. Dan bagi suami-suami, tolong sayangi isteri, sebab isteri yang disayangi akan menghormati, dan suami yang dihormati akan menyayangi. Dan saya cadangkan di Osmo baca buku 5 Bahasa Kasih Sayang oleh Gary Chapman, G-A-R-Y-C-H-A-P-M-A-N, 5 Love Languages, untuk membentukkan kasih sayang. Ada 5 bahasa kasih sayang: kata-kata yang baik, sentuhan, hadiah, masa berkualiti dan perkhidmatan. Kalau suami kita suka perkhidmatan, kita duduk kata I love you, dia tak rasa disayangi. Ada isteri pula, dia nak suruh suami kata I love you, tapi suami dia beri hadiah, tak disayangi. So bila tepat bahasa kasih sayang, tepatlah rumah tangga itu. Kasih sayang essence ah. InsyaAllah, itu dia perkongsian kita untuk Sembang Generasi hari ini, menghadapi krisis dalam kehidupan, bersama dengan Neo Bahagia Profesor Datuk Dr. Muhaya Muhammad. Dan kita harapkan segala perkongsian yang telah pun dikongsikan oleh Neo Bahagia Prof pagi ini dapat kita sama-sama mulakan dan manfaatkan dalam kehidupan kita, InsyaAllah. Ada yang duk catik nota tu dah macam tulis teringkas dah. Walah, tu banyak poin yang Prof kongsi hari ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak. Betul lah, balik insyaAllah. Terima kasih. Harap kita dapat amalkan, InsyaAllah. Aura you only kuat je, poin saya banyak. Allah, dan pendengar-pendengar ikhlas. Sama-sama support each other. Ya, support each other. Betul. Berdeh, Prof. Baik. Kita jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum. Maaf ya, tukar bahasa. Tak ada masalah, insyaAllah. Baik, alhamdulillah, itu dia segmen kita generasi hari ini. Banyak yang kita pelajari. Sampai-sampaikanlah. Biar ramai lagi dapat manfaat dan dapat amalkan apa yang Prof Muhaya sampaikan sebentar tadi. Ya, benar. Dan selepas ini pula, kita akan terus saja masuk ke dalam slot hebahan kita hari ini. Kita akan bersama dengan Lembaga Zakat Selangor untuk topiknya berbahagia dengan memberi. Macam mana cerita? Nantikan saja sebentar lagi selepas ini di dalam segmen hebahan kita di Warna Pagi, Inspirasi Islami.